informasi terbaru di malam ini yang ditunggu-tunggu KPMPKH dan BPNT. Kamis 18 Juli 2024, hasil cek saldo malam Jumat, BPNT tahap 5 Juli hingga Agustus, ada saldo masuk daerah dan bank ini, PKH Juli hingga Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi terbaru di malam ini yang ditunggu-tunggu KPMPKH dan BPNT, Kamis 18 Juli 2024. Hasil cek saldo malam Jumat, BPNT tahap 5 Juli hingga Agustus. Ada saldo masuk daerah dan bank ini, PKH Juli hingga Agustus. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman, agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait informasi terbaru di malam ini yang ditunggu-tunggu KPMPKH dan BPNT, Kamis 18 Juli 2024. Hasil cek saldo malam Jumat, BPNT tahap 5 Juli hingga Agustus, ada saldo masuk daerah dan bank ini. Nah teman-teman semua langsung saja ya, untuk kartu yang pertama komponen balita masih sama ya, untuk hasil cek saldonya masih RP0 ya, belum ada pencairan, dan ini adalah KKS Bank BRI. Nah yang kedua juga masih sama ya, hasilnya juga masih zonk, saldonya masih sama Rp3.733 untuk komponen pendidikan. Nah untuk kartu yang ketiga juga masih sama juga ya teman-teman semua, untuk komponen lansia juga masih di saldo Rp4.356 yang masih zonk ya, jadi belum ada pencairan. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.